Assalamualaikum, selamat tengah hari. Oke, kali ini selamat datang ke channel aku, Mari WS Pakar Ekon Kereta Tahu. Kali ini aku akan kongsi lagi masalah ekon Maybe ya, Maybe. Oke, oke di sini ya ada masalah ekon Maybe. Ini aku sudah buka dia punya kondenser dan juga pipe, nampak ya. Kalau kita tengok dia sistem hitam black oil, okay, oil black oil. Kau kena tukar semualah. Ini wajib lah kalau Maybe kena ganti semua ni. Ini pun dah hitam. Ini punca aircon Maybe kalau dah teruk ya. Dia hitam. Okay, ganti semua. Kemudian cooling coil pun kita ganti baru. Kompresor dia pun sudah hitam. Kita masukkan sistem yang baru, geng. Dia punya hose semua baru . Discharge pipe pun baru, liquid pipe dan juga condenser. Ini baru. Kalau baru dia macam ni, jernih. Okey. Tinggal cooling coil dalam. Kita belum buka dia punya dashboard. Kita buat luar dulu. Lepas tu kita akan buka ni dashboard untuk ganti punya cooling coil. Ni ya. Kalau Maybe sudah sistem sudah hitam, kita kena tukar ni. Semua. Kompresor aku pakai Avanza punya model, Denso Avanza punya model. Dan juga condenser aku pakai condenser Maybe lagi best sebab dia agak besar sikit. Okey, kalau beza 1 inci lah. Kalau yang asal dia kecil sikit. Okey. Mungkin kalau pakai kompresor ni, model kompresor ni, condenser mau besar sikit ya. Condenser mau besar sikit. Kalau kompresor besar, condenser mau besar sikit. Okey, kalau kita pakai yang asal, dia terlalu panas. Okey. Angin tidak spot. Ini kita modify dia